Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontene Mbah Yi Family. Lah kok nganu Mbah Yi? Napa niki ne mblior iki kamerane? Ini adalah catatan keuangan perwarungan, gudang garam, harga rokok dan lain-lain. Kowe nek jalan tilar, Mbah kok mboten ngertos hargane kantun melihat situs kerpean niku jenenge bayi. Niku aku tambah Pepsodent kalih obat kelek alias Rexona. Pertama beras ya, Mbak. Nggih, beras. Terus kresek lho, Mbak Indah. Kresek, nggih. Terus rokok e Pak Silo ya, Mbak. Terus airnya ya lu telur 12.000. 12 LPG. 38 ya dok ya. Berarti saat ini LPG pinter Mbak? 19. 19 pemirsa. Kaliannya 20 nek iki biasa. Waduh, kula di korting 1000. Wah. Terima kasih Rexona sampai opo? 15.000 ya dok. Nggih, Rexona tambah Pepsodent. 140 41 140 tok. Oke, 140. Oke, siap Mbak. Ora usah dikuli satu-satu nek enggak usah. Oke, siap. Bayar belanja pemirsa. Belanja monggo. Total ambek demi keten. Amit. 140 pun mboten usah susuk. Mboten neh kok e. Wong jenengane sakniki artis batu akeh. Artis papan tulis jeritan jerine. Bayi papan jenengane papan seluncur, nek Intan artis papan tulis, nek Mbak Indah kuwi artis papan reklame. Bokong kuwi ning mlaku kuwi gil-gil ciri-ciri paling anu Bu. Apa terbokong jeneng. Nah, tadi Mbak Yi kulaan ini pemirsa. Yang bakulan semoga nggih laris manis. Apa neh kae? Ayo, guyang guyu wae. Mbak Supini XL yang ada di Hong Kong, semangat bikin kontennya ya. Kemarin Mbak Supini nganu yo dok yo, mukbang yo ngajak eyang di Hong Kong iya lah. Yang Samyang. Iya mi Samyang. Wis pokoknya untuk Bu Empat Putra, untuk Mbak Nunainul, untuk Mbak Tini, untuk Bunda Swantini Wirasi, untuk sapa neh iki pokoke apa le apa tuku apa ning dhuwur kulkas sembrono lho ikone ning dhuwur kulkas ning dhuwur kulkas untuk Mbak Ani yang ada di Hong Kong. Mbak Ani bedang adem dikok ning freezer. Alung iki tuku kabeh kok nek freezer dhewe kok dadi es pinu. Bapak Amde ini numpak kapal ya yo. Jurin ibu numpak kapal. Tapi, untuk Mbak Rafasya. Mas balik, Bapak Am. Bapak Mas balik le. Engko awan. Orang balik numpak kapal tan. Soko Jakarta sampai Semarang. Yolang yo. Bapak Am teko iki tuku kabeh ae gak popo. Kabeh. Yo tan yo. Kabeh wis gowo los. Los gowonya. Aduh, gowo gak popo. Wo, bakule dadak ngono. Kan? Ana apa? Ini berarti gone kene, Bu. Lho, di sini lho, tangan iki kan kepleset. Ah, kaki. Mengkane hati-hati, enten gak apa-apa kuwi. Gula, iki kopi bune. Nek pibune nek esuk gawe ya teh, gawe apa? Sithik-sithik, ya dok ya. Awet kuwi gawe jajan-jajan. Wes gawe rene. Sepeda Intan di servis pemirsa. Tapi iki rusak. Oh, gak rusak. Iku lho apa jenenge? Mure nek sing coplok sing jero, kendu. Nek rusak iki ya rusak ya bener-bener Intan jenenge rusak. Heh? Bu, api kumbane delok. Api no. Walah, ndekne hasil karya kumbane bangga pemirsa. Walah.
Ya, bagus, Jos. Ya. Nah, ini di servis pemirsa. Goreng pisang pemirsa, apa pisangnya wis kedalon, cara mono wis kematengan pemirsa. Iya, dan di sini rasa laporan, misalnya banyuwe kok laporan tondo. Tepung terigu, saya kasih sedikit garam pemirsa. Goreng pisang. Siang-siang panasnya ter lo pemirsa. Walah, iki lo panas-panas goreng pisang. Oke, lagune Muklas Adi Putra. Walah urung panas pemirsa. Iki nggih sapa? Gune iku. Kok nemok ibu sing gawe kok nemok. Wong ada ini lo pemirsa, bikin es jeruk malah nemok jare. Oh. Oh, sing gawe mbok barongan jere nemok. Aku jare sithik ya. Iya. Kan anu Bu, entar minta sithik ya. Iya, kok aku nemok jere itu. Iki jenenge es melon. Jeruk kuwi ta. Oh, es batu. Iya, iya lah. Es batu, es kurang, es pasir, es semu. Ku ada banyu lho, Bu. Ya, Pak, noleh tan. Tan. Enek mbah iki kok ketoke kok sadu, Bu. Hah? Enek bayi sadu. Sadu. Pemirsa, enek bayi sadu jadi. Sadu ki sing piye lah, Tan? Kok ngerti sadu barang lho. Bayani tenan. Monggo-monggo bayi enter sambel korek kolo jengking, sambel korek terasi mateng bayi. Nggih, monggo-monggo. Goreng pisang, pisangnya manis. Matur suwun lho Mbak Leli yang setia hadir. Matur suwun. Kagem sedaya pemirsa mbahi, famili sing mboten saged disebutke satu persatu nggih. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat. Benjing, mengke sore iki teng pendopo ana acara bodo kupat. Pisang goreng, pisang goreng, monggo monggo. Dam 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 di dadam. Ini Adik, lho ku lagu apa iki? Nah iki tak anterne ning gone ibumu alias ibuku. Ya Dik ya. Ibumu adalah ibuku Dik Dewi. Halo Mbah Yi. Saya bawakan sesuatu yang berasal dari alam Mbah Yi. Alam goib lho, Mbak. Alam goib, Mbak. Boten, eh. Alam kasunyatan. Alhamdulillah. Monggo, kula badhe teng cepu Mbah Yin jenengan ikut napa mboten? Napa? Badhe pados jeruk santang dinggih benjing. Lho, tapi jenengan hari ini juga dimintai tolong sama Tante Dewi untuk mengeterkan kenjenu karena tidak tahu rumahnya penjahit. Iya, kok tak terne. Ya pun kula tak teng cepu nggih, Mbah Yi. Monggo direpi yo. Jangan lupa baca doa, Mbah Yi. Pisange mung manis, Mbah Yi. Nggih, mung manis. Udah ngayu iki yo. Kok enak mateng malah. Enak. Enak banget, tenan. Kok tak nggih goleki ajib tak kongkon endang usung-usung meja tinggi prasmanan denjing. Heeh. Ya ngono, sampeyan. Nggih, mungkin kan kayak ingetan kersane pamane udan mboten. Ya ora udan nduk kan. Acarane oh, pagi. Pas panas. Oh, nggih pas pagi. Pas jam 12 sih pas panas-panas ya, Cak.
Mendung tanpa udan. Nggih, pun bayi kula tak teng cepu nggih. Dua banget, dua tak kayak yo. Bertemu lagi ini dengan trio apa dengi? Trio kwek-kwek. Duh, tidak ah kok trio pinter pemirsa. Mau bikin dadah. Bahasa kono ki anu, Mak. Uli. Gemblong. Gemblong, Mak. Gemblong iki, Mbak. Gemblong uli. Mak, tapi enek sing ngomong jenenge tetel barang kok, Mak. Tetel. Tetel kecer ngono, Mbak. Iki daerah Jawa Timuran, Mak. Tetel opo opo ngono lho. Dhewe apa bancane pendopo nyah mene lagi kuwi, lagi kejawen. Maret klok. Ketemu Maret opo iki, Mbak? Ya tapi yo pindah gak apa-apa. Mak, kita semua libur pemirsa. Libur ya. Siji, loro, telu, empat, enam Dewi Buke libur. Esuk saya tak tempate Bu Babin nggih. Nyilek meja. Dadak ning kene wonge. Pemirsa, guys mulai di apa dikeluarke kabeh segala sesuatu yang ada ning jero omah iki ditokne kabeh nggih pemirsa. Soale engko apa ya istilahnya nek ndek biyen nek ngarani kaya hiasan padi-padi ngoten Bu nggih. Duka nek sakniki jenenge nopo? Iki mangkok-mangkok iki nggo bakso nggih pemirsa. Nek sate piringnya sing cilik Bu. Nek iki niki piring sing dinggi dahar nopo niku daging niku lho di bumbu kari pedes niku lho niki. Iki mangkoke wis ini anu pemirsa mulai bernoto-noto gitu lho pemirsa. Wis sehat selalu pokoknya saya doakan seluruh pemirsa Mbah Yi family, pemirsa nih keluargane Mas Super, pemirsa semuanya Indarate sehat selalu. Sing saiki lagi duwe hajat mbuh kuwi bancaan mbuh ulang tahun mbuh arep nikah ke anak arep bancai pendak siji pendak loro nyewu muga-muga nggih diberikan kelancaran rezekine dituambah terus berkah barokah wis pokoke. Asal kodok Bu aku. Kodok yo ngono kok terus iki panganan opo ae. Kesakut kodok. Alah bayi, bayi. Pemirsa sehat selalu. Besok acarane lancar, sukses. Amin. Amin. Moga bisa. Taplake diparani nanti bar magrib soale Bu Babin masih nggawe lontong. Ini untuk makan besok, ini untuk bakso, dan ini masih kurang lagi untuk yang sate. Yes, ya sudah. Omben-ombennya pokoknya bensin digawe sing seger-seger pakai blendung itu loh pemirsa. Gitu. Oke, cus. Intan, gak boleh. Intan gak boleh, Tan. Intan, taruh dong. Aku mau nyilat dong. Gak boleh. Mulai usah. Terus taruh sini. Taruh. He ribut dhewe. Madhepe teng arah mriko, Pak. Timur, nggih. Ini bapake mau memasang. Persiapan nih pemirsa. Monggo Pak diunjuk Pak kopi neng. Adik. Itu jajan nih, ayo mau jajan yuk. Ini adik ibunya yang punya ini. Nanti bagaimana hasil akhirnya nanti kita lanjutkan guys pemirsa. Ini mami bangun. Thank you.
ditata kembang-kembangnya. Oh nggih mriki lho. Sukane oma-oman, kursine datang pemirsa nggih. Kursi-kursi datang. Nggih. Nggih. Nek kurma gegeden nggih kain nggih ngeten Mas Yunanto kan benjing soale nggih. Niki mengke nggih ditutupi. Bola kedawa nggih keagengan. Kursi-kursi datang pemirsa. Niki dek Pak Yunanto kersane nutup ngoten mriki ne. Kursine di tata sebelah kono pemirsa. Tamu-tamu yang hadir. Nggih. Inilah suasana gubuk dari grup Barungan pemirsa menjelang acara lamaran besok jam 9 paling ya molor pemirsa. Biasanya jam 9 nanti molor seprapat itu sudah wajar. Kadang nunggu saudara saya yang mungkin jauh nunggu dulu gitu seperti itu. Dalam bayi piye-piye. Jenengan nek langsung mak jegrek. Wis iki luar rupane. Nggih nggih istirahat riyen. Nggih nek ngeten lho. Kula mlaku-mlaku wis gusan sikilku lho. Pripun Mbah penake, Mbah? Nah, kursine tak pikir ning ndi dadak sijine ning kene pemirsa tambah meja. Meja di sebelah sini, kursi-kursi nanti ditata sebelah sini ya pemirsa. Loh pak ngompol pak, adik ngompol pak, adik ngompol pak. Ngompol. Oh adik ngompol, lupa nggak bawa pampers. Ngompol mbak, adik. Onje. Oh Repa bayi, Repa. Adike ngompol. Repa paket niki lho, tersangkane niki lho pemirsa. Lho ini. Cek Ode. Belakang, oh, Mbak Dewi. Sudah mulai anu pemirsa. Yes. Apa dok salwa iki? Iki namane sapa iki? Endah Rati ambek Dimas Zainal. Hey, hey. Welcome Dimas dan Enda. Apik, Dok? Seneng. Alhamdulillah, nanti malam dilanjut ke ya. Soalnya ini belum jadi. Belum finish lah, masih ada sesuatu-sesuatu lagi. Ini kecepu dulu, Dok. Ibu mau beli buah-buahan untuk besok. Dan ini sementara masih blangkrah nggih, pemirsa. Lah ini blangkrah sekali. Nah, ini meja-meja juga belum tertata. Kursi-kursi juga masih mumbruk pemirsa. Dalam. Mbak Indah jarane pe tuku mie ayam. Lah kok eling eleh nek masalah mie ayam pemirsa. Iki lho tak ring kesane sik. Duh, kopi iki kuwi kok gak diombe. Bapaknya sih sisi gak ngopi, tadi tak beli no air mineral sama cemilan. Wes, Intan coba lungguh kono. Ki namane sapa iki? Mesa iki. Intan. Duduk. Coba ibu pengen dinyanyikno Intan anu kasih ibu. Coba duduk situ, duduk. Ayo. Sing bagus ah, sing bagus tangane sing bagus. Me. Ya, wes loro-loro ning nggone lungguh kabeh kok. Wes 1 2 3. Mulai. Kasih ibu. Lihat sini, eh lihat ibu, lihat ibu. Pada beta. Kateringga sepanjang masa hanya memberi cara pembeli bagai sang surya menyinari dunia wes. Terima kasih ya dok Intan sayang.
Intan sayang Mbok E. Mbok E Intan namanya siapa? Yuni Sara. Mah aku nek ngono. Yuni siapa? Yuni Sara. Ya kok api men. Sri Siwa Yuni. Nah, kok Yuni Sara lah penyanyi sing cuanti. Kayak Mbak Eka. Mbak Eka siapa, Dok? Eka. Oh, penyanyi kayak Mbak Eka. Iya, memang Yuni Sara adalah penyanyi seperti Mbak Eka. Nek Mbak Eka kan penyanyi di sini, Nek. Mbak Yuni Sara itu kan penyanyi yang sudah melanglang buana di Nusantara, ya, Dok, ya. Tahu lagunya Yuni Sara? Iya, nyanyi. Sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal ya. Pergi. Apa? Iya. Ayo, ayo beli jeruk yuk. Kayak apa? Kayak nggone magah mesti iki lho. Iki karo iki. Iya, piye? Wes ayo cus. Cus. Sudah saatnya memilih buah pemirsa, tapi lagune sangat-sangat keras sekali keras. Pemirsa. Lah iya. Terus iki dadi tidak saya soteng lama-lama pemirsa. Wes saya iki Ibu ambil lo 5 kilo Tan. 5 kilo. Iya, ayo dipilih-dipilih, ayo dipilih-dipilih, ayo. Kita cari yang seger-seger, kita cari yang cantik-cantik pemirsa. Izo-izo. Ayo. Ih, wak. Ini. Ayo, lagi. Kita cari. Ayo. Bosok nih, enggak boleh. Nek bosok jangan dijupuk pemirsa. Ini. Musiknya banter nggih pemirsa. Jadi saya ngecipris pemirsa bagaikan bakul mendres. Bakul apa? Mendres. Bakul mendres. Asik. Mendres. Mbak Mendres, koncone Mbak Indah. Ayo Repa, semangat tunjukkan keahlianmu dalam memilih buah. Ayo. Bosa, aja mbok buahin, kok sing buahin petugas e, aja mbok buahin tano. Mas digoleki mbak anu mas sing kok lho. Sing bosa apa tak pilih kok wis dibuahi Mbak Intan, ngono ki lho. Semangat. Lah kok malah joget asem pemirsa. Nah, aku petak tutup wah. Demikian pemirsa konten Mbah Yi Family hari ini. Seumpama ada salah kata rene toh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kene toh Tan di pohon-pohonan Tan. Panas lho. Ora. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dua dinowo untuk seluruh pemirsa Mbah Yi Family. Semoga hari ini senantiasa diberikan momongan. Diberikan kesehatan sik Otan. Ku nek awake sehat sing jek enom, sing pejuang garis 2, yo ndang kita doakan segera diberi momongan ngono lho. Kok urung-urung kok momongan kabeh lho. Kok yo piye to? Yo sing pejuang garis 2 ya kita doakan segera diberikan momongan yang salih dan saleha. Yang bisa mengangkat derajat kedua momongan. Kedua orang tua cuma momongan terus. Gak tak kuncir engko irungem. Wes pokoknya didoakan yang terbaik nggih untuk seluruh pemirsa Mbah Yi Family. Yang sehat, yang sakit semoga segera diangkat sakitnya. Yang sehat selalu jaga kesehatan nggih. Terus yang lagi merantau tetap semangat. Semoga bisa diberikan kesehatan selalu, rezekine murah. Maksudnya rezekine iki berkah barokah. Kayak apa? Momongan. Ora kok momongan terus lah. Dikei majikan yang murah senyum. Aku jukuken aku njaluk ngombe sapa iki? Aku jukuken sik. Bertan aku aja nutup malah cekuken. Wis pemirsa aku rasa noentan malah ngeluh malah kopior. Wis iki keluarga kopior. Nek terus jempalik ngene lho. Ngene ya. Nggih. Pun pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.